Peribahasa kasih ibu sepanjang masa menggambarkan kecintaan seorang ibu terhadap anak kandungnya yang tak terbatas waktu. Namun ironi pun bermunculan karena mereka dituntut ke pengadilan oleh darah dagingnya sendiri. Selamat siang pemirsa, laporan gugatan terhadap ibu kandung akan mengisi pertemuan kita selama 30 menit ke depan. Laporan lain menyangkut kasus penjamretan terhadap bocah yang menjadi viral di media sosial. Saya, Kenia Gusneni, dan inilah Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Pelaku jambret terus menebar teror ke berbagai sudut kota. Mereka tak lagi memilih korban, melainkan memanfaatkan secuil kesempatan. Kali ini, bocah berusia 5 tahun hanya bisa menatap pilu ketika kalung emasnya ditarik paksa oleh pengendara sepeda motor. Jalan Sejahtera Raya di Larangan Selatan Kota Tangerang Banten seperti hari-hari sebelumnya, ramai oleh aktivitas warga. Praktis tidak membekas lagi jejak kejahatan yang pernah terjadi di depan rumah nomor 30. Peristiwanya terjadi Senin 19 Februari 2018 dan menjadi viral di media sosial sepekan kemudian. Pelaku tidak menyadari tindakan nekatnya terekam kamera CCTV yang terpasang di lokasi sekitar. Pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung mendekati korban. 3 kali ia mencoba menarik paksa kalung yang dikenakan bocah berusia 5 tahun ini, namun gagal. Beberapa orang terlihat melintas di lokasi kejadian, namun tak seorang pun yang menaruh curiga. Pelaku baru berhasil mengambil perhiasan dengan mencopotnya melalui kepala korban. Korban hanya tercengang untuk kemudian masuk ke rumah. Berbekal hasil rekaman CCTV inilah, akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku penjamretan seorang anak kecil yang terjadi di Celeduk, Kota Tangerang. Dan memang berdasarkan video CCTV yang beredar di media sosial, terlihat jelas bahwa pelaku yang mengendarai sepeda motor menarik secara paksa kalung yang digunakan anak kecil berusia 5 tahun di depan rumahnya sendiri. Dan memang bisa saya jelaskan, korban sedang berdiri di tempat ini, sedangkan pelaku di sebelahnya sini yang datang dari arah sana dengan segalanya memutar balikan sepeda motornya untuk menjamret kalung yang digunakan oleh korban. Dan memang untuk korban sendiri ingin pergi ke warung yang tidak jauh dari rumahnya, yakni hanya berjarak 100 meter. Selama ini ibu korban tidak pernah memperbolehkan anaknya yang berusia 5 tahun itu pergi sendirian keluar rumah. Adalah kedatangan tamu yang membuat dirinya kecolongan. Kemarin kan saya ada tamu ya di rumah, jadi kebetulan gak bisa nganterin anak jajan, anak mau jajan. Udah itu saya kasih duit 10.000. Saya bilang nanti aja nunggu abangnya, abangnya kan sholat asar ke masjid. Jadi kata dia, udah mah biar dedek aja sendirian, katanya gitu. Dan tuh dia keluar aja nyelonong sendiri, karena pintu pagar kebetulan dibuka sama tukang. Jadi dia nyelonong aja sendiri gitu, pas di depan rumah juga kejadiannya. Kalungnya dari kecil, tapi waktu kecil itu memang udah pendek ya, udah ini banget, apa namanya, ngetat gitu ya. Jadi kata saya, kayaknya ganti aja deh agak ini kendoran. Jadi diganti agak kendoran tuh, itu udah kalung lama juga. Selama ini, Jalan Sejahtera 3, di mana keluarga korban tinggal, merupakan kawasan yang selalu ramai oleh pengendara maupun pedagang makanan. Dan sebagian besar rumah di kawasan ini telah terpasang kamera pemantau CCTV. Dan berkat rekaman CCTV lah, identitas penjamret terlacak oleh aparat Polsek Celeduk. Dan setelah kami amati, memang untuk wilayah depan dari rumah korban ini merupakan jalur yang ramai dilalui oleh masyarakat, dan pedagang pun juga banyak melewati daerah ini. Dan lebih menariknya adalah
di kawasan ini terpasang pula CCTV baik di rumah warga ataupun di tiang listrik yang terpasang di lokasi ini. Dari Tangerang, Leni Haryani, Vicky Chenbeck Crime, RTV. Aksi pelaku penjambretan di kawasan Larangan, Ciledug, Kota Tangerang, Banten tergolong nekat karena dilakukan di kawasan padat penduduk. Tidak tertutup kemungkinan warga yang membeli masa sekejatan akan terkena sangkaan sebagai penadah. Tiga hari setelah penjambretan yang menjadi viral di media sosial, jejak pelaku terlacak oleh aparat Polsek Ciledug, Tangerang, Banten. Rendra yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek mengakui hasil kejahatan telah dijual ke toko emas. Uang tersebut digunakan untuk sewa kontrakan di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Ia menjual perhiasan korban senilai Rp2.400.000 atau 4 kali lebih murah dari harga normal. Saya dari kuburan, dari makam, biar dari makam terus lihat. Nah, saya mau pulang itu. Hah? Saya ngeliat anak itu lewat. Saya ambil. Lu kamu tahu itu, Mas? Enggak tahu. Jadi ini sementara itu, orang tua korban secara khusus datang ke Polsek Ciledug untuk mengucapkan terima kasih atas penangkapan pelaku penjambretan. Hampir setahun lalu, peristiwa penjambretan terhadap anak juga terekam kamera pemantau CCTV. Pelaku mengincar handphone yang dibeli korban dari hasil tabungannya selama setahun. Pertengahan Maret 2017, L, 11 tahun, bergelut dengan penjambret di depan rumah kerabatnya di kawasan Angke, Jakarta Barat. Sore itu, ia berencana akan pergi ke acara gereja. EL pun menelpon tantenya untuk pergi bersama. Namun belum sempat tersambung, dua orang penjambret langsung melancarkan aksinya. Satu orang menunggu di atas motor dan satu orang lagi diam-diam mendekati EL dan langsung merampas ponsel pelajar kelas 6 SD itu. Kamera pemantau CCTV milik warga yang berada tepat di seberang rumah dengan jelas merekam detik-detik aksi penjambretan oleh dua pelaku. Keberanian EL dalam mengejar pelaku penjambretan tentu menjadi suatu hal yang mengejutkan sekaligus membanggakan bagi keluarganya. Terlebih lagi pada saat kejadian, EL yang berusaha mengejar penjambretnya sempat terseret di jalanan hingga menderita luka parah. Wah, kaget itu bukan main. Apalagi ngeliat darah bercocoran gitu, aduh. Saya ngeri bener. Sih bener-bener itu, kayaknya kesel bener ya sama itunya. Akhirnya kan waktu ngedengar penjambret ketangkap, saya samperin di sana di pos. Tapi sudah di pos, susah. Keluarga menduga aksi nekat pelajar sekolah dasar itu untuk mempertahankan ponselnya karena handphone yang diperoleh dari hasil tabungan korban yang dikumpulkan selama satu tahun. Sesaat lagi kami hadirkan laporan khusus perebutan harta warisan antara anak dan ibu kandung. Hanya di Chenbeck Crime, menumpas kejahatan.